by Julia. Oke, kali ini kita akan latihan mengecilkan dan merampingkan lengan dengan 7 gerakan. Ikutin saya. Oke, untuk latihan kita kali ini kita akan gunakan dumbbell yang nggak punya biasa ya. Kalian pakai botol air mineral diisi air atau pasir. Jadi pasti punya dong. Oh ya, untuk latihan ini kalian lakukan setiap gerakannya selama 30 detik dan biasa istirahat selama 10 detik. Bisa kalian ulang 1, 2, atau 3 set. Oke, untuk kalian yang mau lihat video-video lain saya, kalian bisa lihat di atas ini atau di kolom deskripsi. Oke, sebelum mulai, kalian yang baru mampir, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel saya, Bohai by Julia, klik tombol lonceng dan klik tombol like-nya. Jangan lupa komentar kalian, saya tunggu. Oke, kita langsung aja. Oke, Sobat Bohai, gerakan pertama kita akan melakukan single arm. Ikuti saya. Ayo, gerakannya 30 detik, istirahat selama 10 detik. Ini kaki buka lebar, lebar bahu, tangan tangan. Putar dengan tangan ke arah depan. Kenapa? Terus jangan lupa cuci masuk. Kalian lakukan ke arah sebaliknya atau belakang ya. Oke, lanjut gerakan kedua, kita akan melakukan gerakan flying arm. Lanjut, ikutin saya. Sama, kaki buka selebar bahu, kasih tangan direntangkan. Oke, tangan diayun atas dan ke bawah. Atur nafas. Lakukan selama 30 detik. Oke, itu tadi gerakan kedua. Istirahat ya, 10 detik. Lanjut gerakan ketiga, kita akan melakukan in and out arm. Gerakan aksi masih sama. Oke, tangan buka lebar, kita mulai aja. Kemarin sama ya, 30 detik juga. Kita mulai. Ambil nafas pada saat buka, buang nafas pada saat tangan dibuka. Badan tetap tegak. Sekarang gerakan keempat, kita akan melakukan front raise. Oke, nanti masih sama. Buka lebar bahu, tangan di depan paha. Lebar juga, penuh cuci masuk. Oke, ambil nafas pada saat di bawah, buang nafas pada saat di atas. Kita mulai ya, sama hitungannya selama 30 detik. Ambil nafas bawah, buang nafas atas. Lanjut gerakan kelima, kita akan melakukan side lateral raise. Oke, masih
sama, kaki buka lebar bahu, tangan samping paha. Pada saat di bawah ambil nafas, pada saat di atas buang nafas. Oke, kita mulai aja. Selanjutnya gerakan keenam kita akan melakukan upright row. Nanti kaki buka lebar bahu, tangan di depan, paha kalian, badan tegak, lutut agak tutup sedikit. Sama ya, nafas pada saat di bawah, buang nafas pada saat di atas. Yang diangkat sikunya, bukan ini ya, tapi sikunya yang diangkat ke atas. Oke. Sama aja, up, sama, hitungannya, selama 30 detik, sampai nafas, dua nafas, lima, 4, 3, 2, cukup. Oke sobat buhai, sekarang gerakan yang terakhir yaitu gerakan ketujuh. Kita akan melakukan bend over lateral raise. Sama kalian lakukan selama 30 detik. Oke, ikutin saya. Kaki masih sama, dibuka selebar bahu. Badan agak ke bawah, turun. Punggung kalian lurus ya. Tidak melengkung atau tidak bongkok. Oke. Tangan di lurus di depan, di bawah badan, angkat kedua tangan ke atas. Jadi ambil nafas, sama di bawah, buang nafas pada saat di atas. Ambil nafas, buang nafas. Baik, itu tadi latihan kita mengecilkan dan mengencangkan lengan dengan hanya 7 gerakan. Oh iya, jangan lupa sebelum kalian latihan, kalian harus pemanasan. Ada video pemanasannya ya, bisa kalian lihat di channel saya. Dan juga jangan lupa pendinginan atau stretching. Oke, jangan lupa juga kalian subscribe video saya, channel Bohai by Julia. Klik tombol lonceng dan klik tombol like-nya. Komentar saya tunggu. Terima kasih.